Rencana pertarungan mega bintang UFC Conor McGregor melawan Michael Chandler terancam batal. Ketidakpastian ini kian berhembus seiring jalannya waktu yang membuat sebagian kalangan sontak terkejut. Michael Chandler yang digadang-gadang akan menjadi lawan selanjutnya Conor McGregor pada pertarungan yang akan datang, ternyata diincar pula oleh Arman Tsarukyan. Jika Arman Tsarukyan berhasil mengikat kesepakatan untuk pertarungan melawan Michael Chandler, Conor McGregor bisa mendapatkan Charles Oliveira sebagai gantinya. Seperti dilansir situs marka.com, Charles Oliveira dikabarkan akan menjadi pengganti Michael Chandler untuk melawan Conor McGregor tahun 2023 ini. Setidaknya menurut penuturan petarung UFC Sean O'Malley. Sean O'Malley melalui podcastnya di awal pekan ini memuji Oliveira sebelum mengklaim jika dia telah membaca sebuah artikel online bahwa petarung asal Brazil itu adalah kandidat utama untuk menghadapi Conor McGregor. O'Malley mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati melihat Conor McGregor bertarung menghadapi lawan manapun. Namun jika ia boleh memilih, katanya pertarungan antara Conor McGregor menghadapi Oliveira adalah yang paling dia sukai. McGregor dan Chandler, keduanya saat ini sedang menjadi pelatih di season 31 The Ultimate Fighter yang belum mencapai ekspektasi dalam peringkat. Petarung yang terakhir harus disalahkan karena dia bukan superstar seperti lawannya. Arman Tsarukyan mengamankan kemenangan TKO ronde ketiga atas Joaquim Silva di UFC Vegas 75 akhir pekan lalu. Dan sangat keras melayangkan tantangan kepada Michael Chandler selama konferensi pers pasca pertarungannya. Jika Anda bertanya kepadaku tentang siapa yang ingin aku lawan berikutnya, pasti aku ingin bertarung dengan Michael Chandler. Karena sepertinya pertarungannya dengan Conor McGregor sudah berakhir. Dia harus bertarung dengan seseorang dan aku di sini untuk menghabisinya. Arman Tsarukyan juga mengklaim jika ia melihat McGregor tengah merokok ganja dan mabuk saat dia sedang berlatih di gym. Aku melihat apa yang dilakukan McGregor. Dia seperti bersantai di kapal pesiarnya, seperti minum alkohol, pergi ke pantai, atau merokok ganja. Aku berlatih dengan orang-orang gila. Aku tinggal di gym, berlatih 3 kali, 2 kali sehari. Sepertinya dia tidak akan pernah bertarung. McGregor saat ini juga terlibat dalam masalah hukum karena seorang wanita mengklaim ia telah melakukan pelecehan seksual di kamar mandi Kaseya Center selama game 4 playoff NBA 2023 seperti pada video yang sudah pernah dibahas beberapa hari yang lalu. Sejauh pertarungan melawan Chandler berlangsung, kurangnya perhatian penggemar yang diterima reality show itu membuat para penggemar berpikir pertarungan itu tidak akan terjadi dan Oliveira akan menjadi lawan yang hebat. Dana White sejauh ini masih belum secara resmi membatalkan pertarungan itu atau mengkonfirmasi pertandingan ulang Oliveira melawan Makachev. Di sisi lain, sepak terjang karir Makachev ternyata membuat Aljamain Sterling penuh tanda tanya. Dia penasaran seberapa jauh Makachev akan melangkah ke depan. Petarung Rusia tersebut memenangkan gelarnya pada Oktober. Sebelum diberi kesempatan, dia harus meyakinkan UFC dengan rekor kemenangan beruntun sebanyak 10 kali. Sepak terjang Makachev ini turut menjadi perhatian Sterling. Dia penasaran berapa pertahanan gelar dan kemenangan beruntun yang bisa dilakukan Makachev. Uniknya komentar menarik itu keluar ketika ia mengomentari Charles Oliveira. Bagiku, dia harus masuk dalam perdebatan status tersebut. Anda harus menyebut nama Oliveira sebagai lawannya Habib. Hal besar yang akan terjadi sepertinya adalah Islam Makachev. Aku ingin melihat berapa banyak dia bisa mempertahankan gelarnya. Aku juga ingin melihat seberapa banyak kemenangan beruntun yang akan dia peroleh ke depan. Usai membahas Makachev, fokus Sterling kembali pada Oliveira.
Menjaga tren kemenangan beruntun bukanlah perkara yang gampang, apalagi jika rekor tersebut dilakukan pada pentas UFC. Hal yang aku bahas ini bukan dari segi karir secara utuh. Ini semua hanya lingkup karir di UFC saja. Mendapatkan kemenangan beruntun sebanyak itu di UFC adalah hal yang sulit. Dan melihat bagaimana Oliveira kembali usai kekalahannya dengan cara yang luar biasa, itu adalah hal yang pantas untuk dibahas. Sementara itu pelatihnya sendiri, Ray Longo, baru-baru ini membuat komentar panas, sampai menyeret nama Makachev. Pelatih Sterling itu menyuarakan unek-uneknya, memprotes jadwal tarung yang kembali harus dilalui mereka dengan waktu yang singkat. Padahal Sterling baru saja bertarung bulan Mei kemarin. Lawannya juga bukan kaleng-kaleng, melainkan mantan juara dua divisi Henry Cejudo. Belakangan UFC memasang target laga selanjutnya untuk Sterling bertarung pada Agustus nanti. Itu artinya dia hanya punya waktu 2 bulan saja untuk mempersiapkan duel serta pemulihan. Jadwal duel mepet ini dinilai Longo menunjukkan ketidakadilan yang ditunjukkan UFC. Dia lantas sampai membawa-bawa nama Makachev sebagai pembanding. Aku pikir itu soal tidak konsisten. Lihatlah Makachev yang sudah lama tidak bertanding. Mengapa Anda memaksa kami bertarung hanya dalam waktu 2 bulan saja? Di mana letak kesalahan kami? Longo sejatinya tidak mempermasalahkan jika petarungnya harus bertarung 2 bulan sekali. Namun seharusnya hal itu dituliskan di dalam kontrak sejak awal. Selain itu, dia merasa aturan yang sama wajib diberikan kepada para petarung lainnya. Aku ingin keadilan, aku ingin melihat transparansi di mana semua orang mendapatkan hal yang sama. Jika Dana White ingin semua orang bertarung tiap 2 bulan sekali, maka dibuat saja, dibuat di dalam kontrak. Mereka berhak mengatur hal itu. Ini adalah perusahaan mereka. Dialah yang membuatnya. Dia harus menentukannya, tetapi dia harus melakukannya sekarang. Hingga saat ini, Makachev memang belum mendapatkan jadwal bertarung dari UFC. Makachev sendiri terakhir bertarung pada bulan Februari kemarin. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune.